sama Indra, oke? Okay? Nah, iya. Kalau ketahuan bisa gawat, tahu nggak? Tunggu. Emang kenapa sih? Nih ya, jangan sampai cowok yang ngedate sama aku sekarang tuh kayak cowok yang waktu itu. Bareng Indra juga, kalian juga. Iya, tapi kayak kita beda film deh. Gue sih nonton berempat, lagi nunggu orang. Gue, Baby, Tasya sama satu lagi ngedate, temen ngedate Tasya. Ya. Oh ya? Ya, emang kenapa? Ya, lagi on the way kesini kan? Ya, kenapa-napa, mana? Nah, itu dia. Hai. Halo semuanya, sorry lama ya, parkiran tadi parkirannya penuh banget, parah. Ini kayaknya kita pernah ketemu ya? Enggak pernah. Oh iya. Kenapa gak ya? Charlie. Iya, ini date-nya Tasya, gimana? Cute kan? Keren kan? Ganteng kan? Pada siin ya Tasya gitu loh. Oh, cowok-cowok pada ngantre. Emang kenal di mana? Waktu les bahasa Inggris, jadi gue udah dari dulu suka sama Tasya. Cuma ya dulu dia suka masih jadi sama Indra, jadi ya udahlah, gue baru bisa deketin sekarang. Kan udah putus, ya nggak sih? Oh. Ya udah, masuk duluan ya. Yuk. Pakai maaf, sorry gue yang kependekan ya. Bye. Duluan ya, Fir. Bye. Ini popcornnya. Oh, tadi gue ketemu temen lo tuh, cewek-cewek itu. Ada Tasya juga sama gebetan barunya sih. Gebetan baru? Iya. Siapa? Namanya Charlie. Lo kenal? Charlie? Enggak, siapa dong? Katanya sih temen les Inggrisnya si Tasya. Dia udah suka Tasya dari dulu. Anaknya cute sih, tapi lebih pendek dari si Tasya. Gue toilet dulu kalau gitu ya, Fir. Ya, cepetan. Nggak pakai lama ya. Yeah. 2 menit dari sekarang. Pada kemana? Ah, oh, biasa cewek ke WC lama. Ya gue tahu nih, muka lu tuh familiar banget tau gak sih? Oh, gue tahu lu tuh mirip cowok yang dulu gue pernah suka. Oh, mirip ya? Sorry, gue cabut dulu deh. Apa? Oke? Apa? Apa? Siapa tadi, Fir? Charlie. Guys, ya ampun, Janja. Pikir gue tuh pasti Tasya berat deh sama lo. Charlie, bukan Caca. Iya. Tapi tetap aja, Ca. Si Firka tuh terpesona sama kamu. Gak apa-apa lagi, biar si Firka tuh gak gangguin Indra lagi. Kan jadi terpesona sama lo, ya kan? Juga tuh. Sama Charlie. Asyik. Asyik. Kamu kemana aja sih, Sia? Mama sama Didi dari tadi nyariin kamu, Sia. Kasihan kan Didi sampai gak jadi pergi. Kamu lupa. Hari ini kita ada pesta di kantor Didi. Kita semua tunggu kamu. Enggak. Tasya gak lupa. Tasya emang sengaja aja gak mau datang. Tasya tuh capek ya ngikutin cara hidupnya Didi. Tasya itu bukan pajangan yang bisa dibawa-bawa ke pesta. Tasya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Tasya. Didi tuh hanya pingin kamu punya wawasan yang lebih luas. Tasya gak mau, Tasya gak suka. Didi hanya mau yang terbaik untuk kamu. Apa negur Tasya di depan teman-teman Tasya yang terbaik?
Maaf ya, kalian jadi harus tahu soal ini. Gak apa-apa kok Tante, kita juga ngerti. Semua ini salah saya, Jess. Saya terlalu memaksakan kehendak saya. Dan saya ngelupain apa yang jadi kesukaan buat Tasya. Saya bukan ayah yang baik buat dia. Enggak, Jack. Kamu itu ayah yang baik. Om, kalau nggak salah waktu itu Om dimintain sama Pak Komeng buat ngisi acara seminar besok ya. Nah, jadi Tasya ragu buat tanya sama Om, takut Om nggak ada waktu. Saya mau nyampein itu, Om. Oh iya, gimana kalau Om datang ke acara itu? Jadi supaya Om membuktikan kalau Om benar-benar sayang sama Tasya. Selamat siang, anak-anak. Siang ini kita akan kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan pengalamannya selama bekerja untuk membantu kesejahteraan anak-anak di berbagai negara. Kita sambut Master Chang. Sekali buat saya bisa membagikan pengalaman saya dan bercerita kepada kalian semua generasi muda. Selain bekerja di UNICEF, saya juga ayah dari Tasya. Sejati itu lebih real dari buku yang pernah saya baca. Thank you, Helen. By the way, Tasya mana? Soalnya Tasya lagi marah sama Om. Emang kalau makanya dia pulang sendiri. Ya, emang kalau Tasya mau begitu kalau aku mah lari ribet bener dah aku makan. Bapak. Sorry sam, assalamualaikum. Good afternoon. Kalau Tasya emang baru jalan paling belum jauh. Nanti kesana yuk. Kalau gitu biar Om susul dia ya. Ngedate sama Firka, gue cuma lagi nganterin dia doang, nggak ngedate. Dan lagian itu berarti bukan gara-gara gue dong. Orang gue udah nggak punya status sama Tasya. Lah, emang ngapa Tasya? Biasanya nggak berhak kali. Lah, ini mau jalan sama Firka emang ngapa? Tasya emang nggak ngelarang, Oyon. Cuma si Firka suka nyari ribut sama Tasya. Ini gara-gara juga. Aduh, ini semua sentimen banget sama Firka. Kita tuh lagi ngomongin Tasya, bukan Firka dan bukan gue. Ribut bener dah gue mahi. Ribet, tau gak? Emang ribet gue dapetan dari kecil, sampai sekarang juga belum ngerti sama mereka. Biar apa lagi nih? Jelas. Nih. Cakep. Bisa denger gak sih, Wak? Jangan ngangguin saya deh. Wah, ternyata bisa ngomong juga nih. Hey, let her go. Apa artinya tuh? Pasti anak saya. Wadinya keren juga nih. Berapa tuh? Buasanya, coy. Boleh. Apa? Money. Duit. 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 Du
Buruan! Siap! No. Bentar dong! Mas! Dia udah ngejar kita kan? Gak tau. Apaan tuh? Ayo. Ngapain lu? Hah? Lu siapa? Hah? Lu mau lawan gua? Iya, nama gua Indra. Indra. Lawan tegak-tegak aja tuh. Indra. Jangan macem-macem bro, gue ingetin gue bisa boxing. Ya? Ajar aja men, ayo! Oh, udah aja lu! Wah! Udah, alah lu! Ayo! Apa ya? Hah? Mau lawan? Ya, kok. Apa? Apa? Potong rambut yuk, gratis. Woi, ramas dulu apa? Sama cover. Wah, yuk gratis yuk. Sekarang aja. Jadi ngeprank kan nih? Nganduk apa? Ganteng nih, kayak penyanyi lah. Halo, Bang. Halo, Bang. Apa kabar, Bang? Woi. Om, kasih bawain, Om. Makasih, Om. Bang. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Oke, bantu dulu. Woi, seru. Indonesia, it's very good. Nice. Dadah. Oke juga loh. Sekarang kita kejar ya. Tidak usah dikejar. Bahaya nanti. Tidak usah ya. Daddy gak apa-apa, Dad. Mau ke rumah sakit? No. I'm fine. Tapi Daddy senang. Kamu masih peduli sama Daddy. Tasya. Maafin Tasya ya. Karena Tasya, Daddy jadi kayak gini. No. Daddy yang salah. Seharusnya Daddy tidak perlu maksa kamu untuk lakukan ini, lakukan itu. Tapi Daddy hanya bermaksud supaya kau bisa bergaul dan kau punya wawasan yang luas. But from now, Daddy gak akan maksa-maksa kamu lagi. Tasya juga sekali-sekali mau kok, Dad. Tapi ya nggak selalu. Dan Tasya juga pengen jadi apa adanya Tasya aja. Tasya mau minta maaf juga ya, Dad. Soalnya udah bilang kalau Daddy bukan ayah kandung Tasya. Meskipun Daddy bukan ayah kandung Tasya, tapi Daddy akan selalu berusaha untuk jadi ayah yang baik buat Tasya. Tasya, ternyata ayah tiri bisa sebaik dan gak kalah dengan ayah kandung. Iya, Ma. Malahan, Papa aja gak pernah datang ke sekolah Tasya. Terus melindungi Tasya kalau lagi ada masalah. Malahan Daddy, yang bukan ayah kandung Tasya, malah selalu ada buat Tasya. Walaupun terasa andaikan ku dapat juga dirinya, namun ku harus tetap bertahan menjaga cinta yang telah lebih.